Nah, ini gulanya sudah mulai nyengkak ya. Sebentar lagi matang. Nah, jangan lalu ya. Kita tinggal garang kayu. Bagian garang kayu buat besok. Biar agak keringan sedikit. Itu tadi juga datang ya, satu pick up. Nah, ini sudah mulai nyengkak ya, kalau di sini namanya nyengkak. Jadi sebentar lagi matang. Nah, ini kayu-kayu bakarnya kalau di tempat saya itu tidak ada yang kering, basah semua. Langsung dibakar di tungku gula. Nah, ini enggak ada yang kering, basah. Jadi tebang langsung angkut. Besok dibakar. Nih, abang-abangnya pada ketawa-ketawa. Tuh, lagi ngopi. Tuh, lagi pada ngopi katanya. Jadi dari siang belum ngopi ya. Makanya sekarang ngopi sebelum nurunin kayunya ya. Nah, ini kayu laban ya atau heras kalau di sini ya. Nah, ini enggak ada yang kering, semua basah semua. Musim hujan kayunya basah. Parah. Jadi walaupun basah ya, kalau sudah menyala begini tetap dia akan ngikut nyala juga ya, karena panas. Ini sebentar lagi matang ini. Gulanya sebentar lagi matang. Kalau sudah begini mah enak masak masak gula mah, atau mematangkan gula mah enak. Tapi kalau kayak tadi pagi ya repot, kelas. Nah, ini keranjangnya sudah mulai diangkat ya. Masak ya? Kedeng di. Tiriskan dulu. Ada yang bakul pisang. Tuh, kayu bakarnya sudah mulai diturunkan ya. Kita lihat. Nah, ini diturunkan, dibongkar. Kayu laban, anjing, kalau di sini keras ya. Kemudian ada memang sengon campur lah buat masak gula semua.
Kita tes dulu pakai air. Tidak sampai 10 menit ini akan diangkat matang ya. Nah, ini sudah mulai besar gelembung-gelembungnya ya. Tuh, ini akan segera matang dan cepat diangkat. Nunggu sampai apa? Benar-benar tua gelembung-gelembungnya ini ya. Yeah.